Indonesia memiliki banyak kebudayaan dan tradisi yang melekat pada setiap daerah. Salah satu tradisi yang biasa ditemukan di masyarakat adalah tradisi makan besar. Kita dapat menemukan tradisi makan besar seperti makan besar mudgang di Aceh. Ada pula tradisi makan bajamba di Padang yang dilaksanakan saat hari besar dan acara adat. Kita juga dapat menemukan tradisi serupa di Pulau Bangka yang disebut Nganggung. Tradisi Nganggung sudah ada semenjak zaman penjajahan. Sejak ditemukannya foto penyambutan tamu di Hotel Menimbing, Muntok pada tahun 1927. Tradisi Nganggung dapat dilaksanakan pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, Maulid Nabi, Tahun Baru Muharram, Nisfus Syaban, Ruwah, Isra Miraj, Nuzul Quran, Festival Budaya Lokal, serta pada peringatan Hari Kematian. Saat ada kegiatan Nganggung, setiap keluarga akan memasak dan menyiapkan makanan untuk dibawa Nganggung. Pada zaman dahulu, wadah untuk membawa penganan Nganggung adalah talam kuningan. Sedangkan sekarang digunakan dulang. Makanan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing rumah. Biasanya, Nganggung pada saat lebaran akan dibawa ketupat, lepat, rendang, sambal kentang petai, opor ayam, serta udang balado. Nganggung di luar hari lebaran dapat berupa makanan khas Bangka, seperti lempah kuning, lempah darat, sate ikan, cumi, dan ikan panggang beserta rusi fermentasi ikan teri. Penganan dapat juga berupa kue khas Bangka, seperti pastel kentang, bolu kujo, rintak sagu, jongkong, dan kue yat-yat. Dapat juga dibawa buah-buahan pencuci mulut. Kemudian, dulang yang berisi makanan akan ditutup dengan sebuah tudung saji. Tudung saji khas ini terbuat dari daun nipah yang telah dikeringkan, kemudian dianyam dalam bentuk bulat dengan diameter 40 cm dan dijahit dengan tali yang terbuat dari rotan. Motif yang digambar pada tudung saji adalah bentuk bulat bulan di tengah, dengan bentuk bintang 8 sudut mengelilinginya. Sebagai penunjuk 8 arah mata angin, yaitu utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Dalam agama Islam dikenal sebagai rahmatan lil alamin. Sementara warna yang terdapat di dalamnya adalah warna merah yang menyimbolkan kegembiraan dan semangat, warna hijau yang menyimbolkan kesuburan, dan warna kuning yang menyimbolkan kekeluargaan. Warna-warna ini juga konon diinspirasi oleh keberadaan 3 etnis di Bangka, yakni Melayu, Cina, dan Bugis. Dulang dan tudung saji ini kemudian akan dibawa anggota keluarga laki-laki dengan mengenakan baju kokoh dan peci serta memakai sarung yang diikat di pinggang. Makanan dibawa dengan cara dianggung, artinya dipapa di bahu sebelah kanan. Makanan Nganggung ini akan dibawa ke balai desa, langgar, atau masjid terdekat dan dibawa dengan berjalan bersama-sama. Di beberapa daerah, dulang Nganggung diikat dengan kain. Selain itu, kadang juga digunakan rantang sebagai pengganti dulang. Ada pula sebuah dulang dan tudung saji besar berukuran 1 meter sebagai simbolik megahnya tradisi yang berlangsung. Kadang pula akan diadakan pementasan musik dambus khas Bangka untuk menghibur. Saat warga telah memasuki balai, dulang-dulang akan disusun sejajar beberapa banjar di tengah, sehingga warga akan saling berhadapan satu sama lain saat menyantap sajian Nganggung. Nganggung adalah sebuah simbol kebersamaan dan rasa memiliki terhadap desa di mana mereka bertempat tinggal. Budaya Nganggung ini telah masuk warisan budaya tak benda Indonesia sejak tahun 2014. Pemerintah daerah berusaha mengajak kembali masyarakat agar tetap melestarikan budaya Nganggung. Sebagai slogan, daerah sepintu sedulang.
budaya Bangka, budaya Melayu, Islam ke Cina. Bersatu padu dalam ikatan pun Melayu. Kami nak nyuba merangkai kata dalam nyanyian, nyanyian Zapin, Zapin Melayu dipersembahkan.